Selamat pagi sahabat Pusat Karya. Bagaimana kabarnya sahabatku? Sehat selalu ya. Nah sahabatku, pagi hari ini saya akan menggali atau manen suwek. Nah, karena apa? Saya mencoba lagi manen suwek. Kemarin itu saya merebus suwek dan setelah matang kita ulek, kita campur dengan tepung. Terus habis itu tepung yang sudah ada bumbunya ya. Terus kita masak. Nah, setelah kita masak, sedikit ya sahabatku, kita berbagi. Setelah kita masak, satu harian ya saya tidak makan nasi. Sore barusan kita makan loh. Kok rasanya masih kenyang? Tidak seperti biasanya ya. Saya ini orangnya cepat lapar ya, tapi ternyata kemarin itu mencoba suwek yang kita kasih tepung. Nah, setelah kita rebus, kita campur dengan tepung, terus kita goreng, makan itu kok kenyang terus. Nah, ini akan saya coba lagi sahabatku. Apa sih kelebihannya suwek? Nah, kok bisa membuat bertahan sampai sore tidak makan, tidak lapar gitu. Berarti kan ada, kalau bahasa apa ya, kesehatan, berarti ada protein yang lebih tinggi ya, apa begitu kira-kira. Nah, langsung saja sahabatku, nanti mengobrol terus nggak ada habisnya. Kita gali dulu. Jadi ini benar ya sahabatku, kita makan buat kok kenyang terus gitu loh, kok enggak lapar-lapar gitu. Jadi kita coba lagi nih makan suwek. Nah, waduh, ini masih kecil ya suweknya. Tapi biarpun ini kecil ya sahabatku, yang kemarin itu kan iya ya, itu kita potong ya. Kalau ini kan nggak kepotong apa lumayan ya sahabatku, ini sudah cukup. Ini gak habis ya. Ini ada patah ya, gimana ini buahnya? Coba kita cari dulu ya, ini ada sayang. Ya lumayan ya, sudah cukup itu, ini saja ya sahabatku. Gimana ini cara membawanya? Langsung terus nanti kita kupas ya. Nah sahabatku, kita mengambil suwek yang di atas. Nah ini, karena suwek yang di atas itu tidak kita bacok ya ininya sahabatku. Kalau yang ini dulu kan pernah kita bacok ini. Nah suwek yang ini ya, kalau suwek yang ini kan dulu pernah kita bacok, jadi rasanya itu yang jelas nanti beda. Ganyong ya istilahnya. Nah sekarang kita kupas yang ini ya sahabatku. Yang itu
langsung kita ini. Nah, terus ini untuk umpan ayam itu, ikan ya sahabat. Umpan ikan. Terus selanjutnya ini kita kupas dulu. Oh beda ya, benar beda dapat warnanya. Kalau yang ini ada kemerah-merahan, kalau yang itu enggak. Ya nanti kemungkinan besar juga mengenai rasa pasti beda ya sahabat. Nah mengapa saya mencoba lagi? Kalau ini benar, nanti satu hari saya tidak makan apa ya, kenyang, mampu, berarti memang cuak makanan andalan ya. Kalau bisa satu hari nggak makan mampu, berarti memang menurut saya cuak ini makanan andalan ya sahabat. Dan tanaman ini sangat-sangat mudah ya sahabat ditanam. Nah ini kalau tidak musimnya ini gagal sahabatku. Kalau nggak tepat pada musimnya ini gagal ya dimakan. Nggak bisa dimakan ini. Nah, kalau ini nanti enggak, jelas enggak. Karena warnanya juga ini sudah pahit ya. Nah, dan ini kulit-kulitnya ini bisa tumbuh sahabatku. Paling mudah ini ditanam. Ini kulitnya ini. Nah dulu itu waktu kecilan saya mematikan cuak ini susah ya, karena tumbuh terus ini. Sudah cepat matang, sudah buat kecil-kecil ya, sahabat bu. Nah kalau apa itu keladi masih kenyang, masih bisa lapar ya, masih cepat lapar. Tapi kalau ini memang kemarin itu apa pas kebetulan atau gimana, nah makan itu kok kenyang terus, kuat gitu loh sahabat tuh. Saya nggak makan sampai sore kok kuat. Uang saya ini kan cepat lapar ya, kok masih. Nah sekarang kita cuci, terus kita rebus ininya, besok kita tanam lagi. Kita cuci dulu ya sahabatku. Ini memang banyak kan ini tadi, aturan untuk 2 hari ya,
masukkan ini. Nah, langsung kita rebus ya, dapat Bu. Sayurnya kita pindah dulu. Nah, oke, sahabatku. Karena durasi sudah 11 menit, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah dukung, like, dan subscribe. Untuk sahabatku yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, apabila video ini bermanfaat, ya sahabatku, tolong share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.